sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Prosesnya nih, proses ganti Polaris speedometer making versi yang pertama ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, and then comment. Bang pipa pipa air taunya keras bukan kayak gini ya, pengaturnya yang gua gede. Ini nggak ada pengaturan suhu ini, nggak ada berapa ini ya, yang berapa apa ya, yang berapa belum banyak sih. Bongkar dua kali besok mati. Nih kita tes hasil yang sudah dimodif ya, untuk untuk Polaris yang udah diganti ya. Jadi kemarin kan Polarisnya sempet error ya, udah ngeblur. Nah ini kita lihat hasilnya ya, kita lihat hasilnya. Oke, kita coba nih, kita kontakin, kita nyalain. Nah jadi seperti ini ya hasilnya tuh. Nah hasilnya kembali lagi seperti normal, balik lagi seperti bawaannya ya. Ini cuma modal 10.000 di Shopee ya harganya. Oke, jadi emang ya modal murah, cuman emang biaya yang editnya itu jadi harus benar-benar solder dan benar-benar orang yang bisa ya. Kalau belum bisa nyolder ya hati-hati ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis, subscribe itu gak bayar.